Assalamualaikum korang, selamat datang ke Coco Chi Channel. Hari ni Cik Kia nak share sikit tentang Sheila Hamzah dituduh menyondol. Sekali ibu kandung kena sondol dan jadi madu. Cik Kia rasa bila bunyi je nama Syamsul Yusof ni, mesti dah tahu apa masalah yang dialaminya sekarang kan? Rumah tangganya bersama Puteri Sarah selama ni hancur berkecai begitu je disebabkan ada orang ketiga. Tiada angin, tiada ribut. Tiba-tiba ada yang mengatakan Syamsul telah menikah secara sembunyi di Thailand bersama dengan seorang wanita, iaitu Ira Gaza. Tapi Cik Kia tak nak ulas pasal Syamsul. Apa yang Cik Kia nak sembang sekarang ni adalah isu yang berkaitan dengan penyanyi wanita Malaysia, iaitu Sheila Hamzah. Kabar angin kuat mengatakan yang Sheila ni dituduh menyondol. Tak lama kemudian ada pula gosip yang berkaitan dengan ibu kandung Sheila. Ha, korang jom sama-sama Cik Kia kita rungkaikannya. Kecoh bila seseorang selebriti lelaki popular tahun 80-an dikhabarkan sudah berkahwin lain dengan wanita muda secara rahsia. Namun artis lelaki berkenaan dilihat hadir bersama-sama isteri ke satu program nyanyian bagi melihat anak mereka yang juga penyanyi wanita popular membuat persembahan sekaligus menepis dakwaan tentang rumah tangganya yang bermasalah dengan ibu penyanyi wanita tersebut. Berdasarkan sumber yang Cik Kia dapat dari b.cari.com menyatakan disebabkan itu ramai yang tuduh artis yang dimaksudkan adalah Andy Lala. Bagaimanapun netizen sekali lagi keliru apabila isteri kepada Andy Lala iaitu Datin Fauziah Sarman dilihat memuat naik foto mereka bersama sempena ulang tahun perkahwinan yang ke-35 semalam. Apa yang Cik Kia tahu sebelum ni, rumah tangga dibina pasangan yang memiliki 4 orang cahaya mata itu didakwa berantakan. Bagaimanapun, Sheila Hamzah tampil menafikan dakwaan tersebut dan menyatakan ibu bapanya sedang melalui fasa sukar selepas 33 tahun berkahwin. Berdasarkan sumber yang Cik Kia ambil dari obulan.com mengatakan menurut Sheila, dia berasa gembira apabila bapanya menunaikan janji untuk hadir ke konsert separuh akhir dan final pada Ahad ini. Kehadiran Andy Lala itu sekaligus menepis spekulasi rumah tangga dengan isteri Datin Fauziah Sarman didakwa sudah bercerai. Apa yang Cik Kia pasti, Andy Lala dan isteri turut ditemani oleh seorang lagi anak mereka iaitu Syada Hamzah. So, mesti korang tertanya-tanya kan kenapa Sheila dituduh sebagai penyondol? Berdasarkan sumber yang Cik Kia dapat dari sina.shock.my menyatakan penyanyi Sheila Hamzah menepis dakwaan apabila dituduh sebagai perampas kepada pempengaruh media sosial Ubay MZ. Sheila tidak akan mengganggunya jika benar mengetahui Ubay mempunyai hubungan dengan wanita berkenaan. Apa yang Cik Kia tahu, Sheila juga menekankan tidak akan menjalinkan hubungan atas kesengsaraan orang lain. Para peminat mengetahui status hubungan mereka setelah pendedahan dibuat Ubay dan Sheila selepas melakukan sesi siaran langsung di TikTok pada minggu lalu. Semoga perkongsian Cik Kia kali ini menjawab persoalan tadi ya. Pergi ke kedai beli cabai. Bye-bye korang. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sticker ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan.
Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh. Jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.